Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan merakit sepeda atau mengenal komponen-komponen dari sepeda ya, sepeda mountain bike ya, sepeda gunung. Oke, yang pertama biasanya kita ketahui ini adalah framenya, frame sepeda. Ini botol minumnya. Ini namanya seat postnya. Dan di sini ada namanya forok. Masukin. Masukin dia foroknya. Dan di sini ada handbar-nya. Oke. Tinggal masukin aja. Oke. Di sini ada namanya pedalnya atau kerengnya, namanya kereng. Yang ini namanya standarnya. Kecil banget. Ini ada wheel setnya 2 buah. Dan ini adalah, ini kerengnya nih, kereng giginya ya. Dan ini sadelnya. Ini bagian apa ya? Oh, ini framenya nih. Jadi dia bagian framenya. Oke, sekarang kita akan merakit sepeda ini. Oke. Oke, jadi ini ada namanya, ini remnya. Ya, kita akan pasang dia. Pasang dari mana dulu ya? Dari mananya boleh sih. Masukin aja. Masukin aja dia. Pasang kerengnya. Di sini dia ada ini yang panjang. Pasang. Kurang panjang. Ini dia yang panjang. Jadi ini miniatur dari sepeda. Mirip banget dengan aslinya ya. Masuk. Ini. Ini kita bisa pasang dia, pasang bautnya ya. Oke. Ini kita menggunakan obeng magnet, jadi lebih gampang dalam memasangnya dia. Karena ini miniatur ya. Sepeda miniatur. Susah juga nih. Oke, ini udah jadi. Ini ban depannya. Ban depannya kita menggunakan ini yang panjang.
Pas ini kali. Kalau panjang. Ya, ini dia. Ini yang lebih pendek di sini nih. Cara merakit sepeda. Oke, pasang si pos dulu ya. Nih, nggak jadi nih. Tinggal pasang. Ini bam belakangnya dipasang. Oh salah, pasang framenya dulu tadi ini. Ini buka dulu. Ini buka lagi. Oke, jadi sekarang sepedanya udah jadi. Seperti ini ya, sepeda mini bisa kita rakit sendiri ya. Bahannya dari besi. Halus, lumayan halus ya. Jika Anda ingin beli produk ini, bisa beli di online shop ya. Ini seperti ini. Bisa bergerak dia nih. Lumayan detail sih, lumayan detail sepedanya ini ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronotek mengenai mengetahui sepeda apa aja komponen-komponennya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar sepeda 1 banding 10 ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.